Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pada malam hari ini di laga yang kedua, yuk mari kita sambut dua tim dari sudut timur memakai baju hitam kolaborasi merah. Yo, dari Agus yang meriah, inilah dia tim di sana.
Ardian sudah lakukan, ada pinggir bola. Oh, hey, bola cepat diangkat. Ah, masih bisa diselamatkan. Ah, ternyata bola masuk, saudara-saudara. Dalam badan yang sempurna dari Hasim Dari, sehingga bola diambil alih kuasaan oleh anak-anak Kopaskas, sehingga menghasilkan poin 3 sama. Bola, Bagri. Bagri, bola. Fokus. Jangan bercanda, Cok. Lagi main ini. Suruh gantian di sini nanti. Sudah lakukan. Apa tinggi bola? Oh, kalau saya masih bisa diselamatkan. Satu di sana. Tegi sudah lakukan. Angkat tinggi bola. Terima nomor 28. Dorong saja. Sudah lakukan. Masih bisa selamatkan. Nomor 29 ada. Nomor 12. Nomor 12. Ada galak di sana, saudara-saudara. Memakai kebaya panjang berselendang sutra ungu. Ada nomor 16. Sudah lakukan. Erwin. Ilham. Angkat tinggi bola. Nomor 29 Bram, pukulan yang sangat cepat tajam seperti kilat Rider. Poin bertambah. Sudah lakukan nomor 23, terima saja di biro. Pelan saja, beket yang dilakukan. Beketek nomor punggung 16 Ilham, tidak sempurna saudara-saudara, sehingga menambah keunggulan 5-6-4. Sudah lakukan saya, angkat tinggi bola di biru. Ah, ada nomor 9, ada nomor 23 di sana. Satu sekali, tidak sempurna datangnya bola, sehingga didorong jauh ke belakang oleh nomor 23. 7-4, jauh tertinggal 3 angka saudara-saudara. Ada nomor 23 di sana. Ada Leman, sudah lakukan, angkat tinggi bola tidak sempurna datangnya. Masih bisa didorong. Ah, bola tutup ternyata saudara-saudara nomor pinggul. Nomor 9 ini. Ada Ahong. Jauh tertinggal, empat angka sudah lakukan saya. Pada libero di sana, dorong saja dia. Angkat tinggi bola, 23 masih bisa. Ardian mengangkat bola sehingga memberikan kepada Robert. Robert memukul tidak sempurna tadi datangnya bola sehingga menambah keunggulan, mengejar ketinggalan 5-8. Ada Ahong nomor punggung 9. Jam sebelas sudah lakukan, dorong saja. Jam sebelas yang dilakukan oleh Ahong menghasilkan poin bertambah, mengejar ketinggalan 2 angka lagi, 6-8. Ada Ahong tiba-tiba bola, sudah lakukan, dorong saja dia ke belakang. Tidak sempurna lagi. Nomor punggung 5 memukul tajam tadi saudara-saudara Ambon. Tapi tidak kelihatan seperti orang Ambon, mungkin sudah lama di Malang. Ada Ahong di sana, sudah lakukan. Jam sudah lakukan, tidak sempurna. Ah, ada Galek. Masih bisa diselamatkan. Angkat tinggi bola. Ah, salah pengertian, kurangnya komunikasi dengan pemain sama pemain sehingga menghasilkan poin bertambah untuk anak-anak dari Sulawesi 97. Sudah lakukan, angkat tinggi bola. Aha, ada Ardian di sana. Sudah lakukan. Sempurna tadi, tidak dapat diblok yang ada nomor punggung 10 di sana. Beta, sudah lakukan, angkat tinggi bola. Tidak kurang. Ternyata mengenai net nomor punggung 1 sudah selesai. Mungkin namanya macan, Rio macan. Almar Hudeta, macan sama kuat. Jam sudah lakukan. Masih ternyata saudara-saudara. Menghasilkan poin bertambah 10-9. Untuk anak-anak dari Kopaskas. Ada Deta di sana. Lakukan jam sukses. Sekali dari menipis
poin sama-sama kuat, 10 sama. Hal nomor 27, Yanto sudah lakukan set. Ada libur di sana, angkat tinggi bola. Sudah sempurna pukulan nomor 5 tadi saudara-saudara Ambon, sehingga poin bertambah 11-10. Unggul lagi dari anak-anak Paskas. Sudah lakukan nomor 27, angkat tinggi libur. Aryo sudah lakukan. Sehingga menghasilkan poin sama kuat. Lalu berhubungnya di sana. Ancang-ancang bola rupet. Langsung masih dilakukan. Sudah lakukan, bola saja. Tipu saja, masih bisa. Biasa. Wildan kali ini menguasai bola, mencoba mencari kira yang kosong, sudah dilakukan. Termenung tadi, tidak mampu diselamatkan dengan baik. Tim out diminta oleh tim Suman. Kali ini pandangan kita ke lapangan pertandingan. Penguasaan bola melalui tangan Wildan kali ini sudah dilakukan. Angkat tinggi bola kurang sempurna. Terlalu terlena tadi, suka membelai tali-tali net sehingga tidak dapat diantisipasi dengan baik tadi. Rencana menyerangkan bola namun sayang terjaring di laba-laba. Kembali Wildan menguasai bola kali ini. Mencoba lakukan sah, sudah dilakukan. Kurang sempurna lagi-lagi kali ini. Bola terlalu memaksakan tadi Gelek, sehingga bola tidak mampu nyebrang. Lagi-lagi poin bergulir, semakin jauh kali ini ketertinggalan 16-12. Wildan lagi-lagi menguasai bola kali ini, sudah dilakukan sah. Angkat tinggi bola, lagi-lagi back-to-back dilakukan. Berhasil kali ini Bram. Back-to-back yang dilakukan tidak mampu diamankan dengan baik oleh anak-anak Paskas, hingga terjadi penambahan skor 13-16. Lakukan set kali ini Abdur. Sayang sekali kali ini Abdur tidak mampu melewati net, sehingga sia-sia dari upaya yang dilakukan. Kembali penguasaan bola melalui Ardian nomor punggung 8, sang penguasa lapangan. Rival kembali Ardian, jual tidak mampu diantisipasi dengan baik tadi. Ukuran pressingnya sangat luar biasa, berhasil dan memuntahkan blok daripada Sumang. Kembali Ardian lakukan serve. Sudah dilakukan open spek kali ini, mencoba pressing satu ke belakang. Masih ada Ardian angkat tinggi back-to-back kali ini. Robert kali ini menjantungkan namanya sebagai penyumbang skor daripada Paskas. Terima kasih. Kembali kali ini mencoba lakukan serve melalui tangan Ardian. Sudah dilakukan. Angkat tinggi bola, mencoba open spek kali ini. Debut dong. Masih dapat diselamatkan. Ardian di sana. Kembali Bapak Blir kali ini Sumang. Kocar kacir pertahanan mampu diluluh lantah oleh tim dari Paskas. Kembali Ardian menguasai bola, sudah dilakukan. Kurang sempurna. Masih ada penyelamatan di sana Ardian.
berkali-kali melampaui garis dari tetangga. Ahong tidak sempurna tadi melakukan lompatan landing sehingga bertambah skor untuk Sumawi. Kembali lakukan set nomor punggung 1. Sudah dilakukan. Ada penyelamatan bola di sana. Kembali. Gol! Di bendung kali ini. Mampu dibentangkan dengan sempurna. Pukulan dari anak-anak Paskas tadi. Sehingga mampu membaca pergerakan bola. Lagi-lagi penguasaan bola. Kali ini melalui nomor punggung 1. Trio. Sudah dilakukan cap. Ada penyelamatan bola di sana. Angkat Ardian. Kembali pressing ke belakang. Berhasil dari Dehta. Nomor punggung 10 tidak melakukan pukulan. Namun cawan yang sangat luar biasa. Kembali lakukan cap. Angkat tinggi bola mencoba Sumawi. Masih menyelamatkan. Ribu. Kembali kali ini dari pahlawan kemajikan. Luar biasa. Kembali penguasaan Ilham kali ini nomor punggung 16. Angkat tinggi bola mencoba. Open play. Di bendung kali ini rapat sekali bendungan daripada Robet. Sehingga menjadi kesulitan 23-15 kali ini. Hati-hati lampu kuning menyala. Hati-hati untuk Sumawi. Sudah dilakukan. Ancaman kali ini membawa Sumawi. Mampu memanfaatkan sebagai tugas terbaiknya eksekutor yang kurang tenang tadi. Kembali melakukan sepaskas. Angkat ini bola kurang sempurna. Langsung saja bola kembali angkat Andrian Jo. Set yang pertama dimenangkan dengan kedudukan skor 25-15. Iya saya. Madu, madu mak, madu mak, request mak. Madu. Kembali kali ke 8 pertandingan lakukan jacob kali ini Robert sudah dilakukan. Tidak mampu diselamatkan bola dengan baik tadi. Sap yang dilakukan oleh Robert sangat menyulitkan anak-anak Sumawi. Kembali kali ini Robert angkat tinggi bola. Kok menyasar bosku? Sepertinya garisnya kurang lebar. Kembali kali penguasaan bola. Gelek dan sap ada di biru di sana. Angkat Ardian. Lompat sebagai terbang kali seperti burung. Menjadi skuter yang sangat menakutkan bagi Sumawi. Kembali nomor punggung 5 kali kuasai bola. Ada Wildan di sana. Sudah ada Pirang. Turun sempurna kali ini Dimas. Menempatkan di tempat yang kosong. Sepertinya tidak ada antisipasi bola tadi. Kembali penguasaan bola. Dimas kali ini sudah dilakukan. Angkat tinggi bola. Ahong. Iho. Jepleng keluar tadi. Bentukan yang kurang sempurna. Ilham. Sangat memanfaatkan momen tadi yang sangat luar biasa. Kembali melakukan Sam Ardian. Sang penata serangan kali ini sudah dilakukan. Menyepandas bosku. Untung saja tidak ikut rambutnya ke belakang. Kembali Ardian kali ini tersenyum dia di sana. Kembali sang penyusun serangan kali ini mencoba otak ketik bola mencari tempat yang kosong. Ardian, hey, kurang sempurna. Kembali dorong Dimas kali ini ke belakang. Mencoba libero. Ahong, hey. Kembali menyepandas. Pukulan dari Ahong luar biasa tadi. Tim out diminta oleh Sumawi. Madu mak, request mak. Tes dulu mak, tes.
coba. Ayo. Kembali Ardian. Kali ini penata serangan dari Paskas melakukan serangan. Sap. Kembor saja bola tadi kurang sempurna Ardian kali ini. Membuang kesempatan yang ada. Sehingga kedudukan skor sementara 3-5. Melakukan sap kali ini. Abdul sudah dilakukan angkat tinggi bola. Mencoba kali ini. Maksud Ardian tadi biar tersapu angin, siapa tahu bisa masuk bolanya. Namun sayang tidak sempurna, kembali Abdur dan dilakukan cap. Sudah angkat Ardian. BKT masih dapat serangan di bagian sana. BKT kembali melakukan pembalasan kali ini melalui tangan Gelek. Tidak mampu diselamatkan dengan baik tadi oleh Paskas. Lagi-lagi Abdur mencoba kuasai bola. Dia melakukan shot kali ini. Shot tadi dilakukan Abdur. Angkat. Yuk. Tipu sawah. Kembali masih ada penyelamatan bola di PKT. Masih ada penyelamatan bola di sana. Terjadi bola double tadi bosku. Masalahnya dilakukan oleh Robert nomor punggung 3. Terpelintir saja bola di tangannya. Kembali, mampu membalikan kedudukan Sumawi kali ini 6-5. Angkat tinggi, Beke. Kembali, kali ini dorong saja ke belakang. Ada penyelamatan berada di sana. Antisipasi yang kurang cermat. Bobok yang sangat menakutkan bagi Paskas kali ini. Berbahaya sekali. Kembali kali ini sudah dilakukan. Oh, kali ini sub yang dilakukan oleh Bram. Bola meninggalkan jauh lapangan pertandingan. Kembali kali ini Ahong mencoba kuasai bola. Pantul-pantul saja sekulit bundar dan sub ternyata dilakukan. Sama-sama dibalas dengan keluar saudara. Kembali kali ini berani nomor punggung 3 Leman lakukan sap. Ada gol. Kembali tidak dapat dipantau pergerakan dari Wildan kali ini. Tidak mampu diantisipasi dengan baik sehingga bola dengan mudah jatuh di pertahanan daripada Sumbawi. Kembali lakukan sap. Sudah dilakukan. Angkat tinggi bola kali ini. Cas. Masih gol. Keluar saja tipis bola tadi. Apa? Kembali kali ini saudara-saudara. Lakukan sap. Berani nomor punggung 10 Dehta. Sudah. Angkat. Yuk. Cas. Tidak berhasil kali ini Gelek. Memantarkan kesempatan yang ada. Terbendung oleh bibir net tadi sehingga bola pantul ke pertahanan sendiri. Kembali penguasaan bola Dehta kali ini mencoba jadi belakang kosong. Angkat. Yo. Ribon. Kembali kesempatan kali ini. Paskas. Kok nyemis itu Ardian. Tidak mau kalah kali ini Ardian. Melakukan spek yang cukup keras tadi. Nampaknya multiplier kali ini pemain nomor punggung 8 ini. Dehta sudah lakukan sub. Angkat tinggi bola. Open spek. Gelek. Dibendung. Diselamatkan. Dorong. Masih kali ini Ardian. Ceder. Ae. Gelek. Beke. Mas Limo. Yo. Ante. Oh. Cetur. Masih terjadi lagi panjang kali ini. Sayang sekali kali ini tos bau dilakukan oleh Robert. Sehingga bola tidak mampu diselamatkan dengan baik tadi. Lagi-lagi bertambah skor. Kedudukan sementara 9-11. Sudah dilakukan sub. Angka tinggi Ardian. Lagi-lagi Robert kali ini sepertinya kurang tenang. Apakah yang ada di benaknya kali ini? Tidak mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik. Kembali lakukan sub. Berani nomor punggung 6 Rudy. Sudah dilakukan. Angka kembali BKT. Masih apa dibendung kali ini mencoba angka serangan.
tadi keluar tadi yang dilakukan oleh Abdur tidak mampu menyelesaikan tugasnya sebagai eksekutor serangan. Kembali kali ini penguasaan bola nomor punggung 3 Robert di sana mencoba saudara Robert akan kembali ceter menyangkut net kali nomor punggung 5 pemain dari Paskas Wildan namanya kurang sempurna tadi melakukan blocker kembali gelek dan cap saja dilakukan ada libero jalan bola kembali kali ini Wildan mengganti kesalahannya yang tadi terbayar tuntas kembali Wildan mencoba penguasaan bola otak di bola si kulit bundar kali ini mencoba cari celah yang kosong kembali Wildan sudah dilakukan ceplan saja kaget yo masih dapat diserang balik kembali angkat Ardias kembali tersebut namanya di komentator kali ini Ahong sebagai eksekutor yang sangat luar biasa menjadikan profesinya sebagai quicker terbaik se-Indonesia Raya kembali Wildan kali ini lakukan cap sudah dilakukan angkat tinggi bola oh pencerangan kali ini kembali mancul ke belakang kali ini terlalu kuat kali ini benteng pertahanan daripada Paskas tidak mampu lewat kali ini pukulan yang dilakukan oleh Sumawi kembali Wildan mencoba otak-atik bola di sana sudah dilakukan coba kurang sempurna kali ini Wildan kembali beralih pandangan kali ini nomor punggung 11 Dimas mencoba menguasai bola sudah dilakukan angkat Ardian Ilham itu namanya kembali terjadi pergantian pemain nomor punggung 11 keluar dengan nomor punggung 1 masuk tenaga baru kali ini dari kekuatan Sumawi kembali Ardian kali ini sambil saja melakukan sepelan saja di sana dua kali ini Ardian melakukan kesalahan sep yang kurang sempurna lagi-lagi beralih kali ini penguasaan bola melalui Rudi Abdur maksudnya angkat Robert menyambar petir dari belakang berhasil tadi tidak mampu diselamatkan dengan baik oleh pemain dari Barara Sumawi kali ini mencoba lakukan sub Ilham sudah dilakukan angkat tinggi bola mencoba kali ini keras tadi ukuran yang dilakukan oleh Lehman tidak mampu dibendung dengan sempurna oleh anak-anak Paskas kembali memperkecil ketertinggalan 14-17 lakukan set kali ini sudah dilakukan angkat kembali berhasil kali ini Dehta menebus kesalahan yang dilakukan tadi kembali menambah poin untuk mengunggulkan kali ini keunggulan 18-14 dan set Ahong kurang sempurna tadi Ahong sehingga bola tidak mampu diseberangkan net sudah dilakukan angkat Ardian masih apa diselamatkan Beketek Ardian di sana cekek ayo antena mas iya terjadi pelintiran bola tadi di atas awan sehingga kembali dimenangkan tadi Sumawi kembali lakukan sub ada libero di sana kembali angkat Ardian Robert itu Robert ternyata keluar kedudukan dari wasit sangat mutlak bosku tidak boleh diganggu gugat kali ini karena wasit diutus untuk mengawal jalannya pertandingan sudah dilakukan angkat tinggi kembali kali ini iya lebur kali ini tidak dapat dibendung oleh Sumawi mengulangi tadi di cara tempo yang sama kembali kali ini Dehta mencoba lakukan sub otak tiba di sana sudah dilakukan angkat di sana ditipu saja kali ini berhasil gelek menempatkan bola di tempat yang kosong sehingga tidak mampu diselamatkan dengan baik tadi
kembali penguasaan bola rugi sudah dilakukan chop. Ada Robert, akan Ardian, Robert kembali menjadi predator yang sangat luar biasa kali. Robert membabi buta menghantam pertahanan lawan, kembali menjabat Robert kali ini. Lakukan shot, sudah dilakukan angkat tinggi bola menjabat serangan. Dikipas saja tadi sama Gelek, tersenyum saja karena berhasil sudah dapat dibendung oleh Paskas. Kembali lagi-lagi penguasaan bola melalui tangan Gelek kali ini, mencoba melakukan shot, mencari celah yang kosong. Sudah dilakukan, angkat, Robert di belakang. Menyentuh hati tadi. Terjadi persamaan skor dari 20 sama. Kembali lakukan shot Gelek, akan Ardian, Ilham kembali mengangkat Paskas dalam keunggulan 1 poin saja, 21-20. Kembali kali lakukan shot, sudah dilakukan, keluar saja bola. Sayang sekali di skor yang sangat kritis ini tidak ada memanfaatkan bola dengan baik tadi Ulga. Lagi-lagi mencoba kali ini trio melakukan shot, mencoba tadi bola di sana, kembali sudah dilakukan trio, angkat tinggi bola Ardian, Ilham kembali. Ilham kali ini tidak dapat dibendung dengan sempurna sehingga dapat mengunggulkan 1 poin kembali 22-21. Sangat luar biasa. Kembali kali Ardian lakukan sub, sudah dilakukan, angkat tinggi bola, mencoba Mas dapat dibendung kali ini, angkat tinggi Ardian, kembali kali ini Lam menampilkan profesinya sebagai pemain profesional tim out diminta oleh Sumawi. Kedudukan sementara 23-21, kembali menyala lampu kuning, hati-hati anak-anak Sumawi. Ardian lakukan cap, ada Gelek kurang sempurna, kembali Gelek teket-tek, masih ada di Ilham kembali mempraktikkan tipu daya perdaya oleh musuh. Nomor punggung 16 kembali tidak sia-sia ditetapkan dari kota Singapura. Kembali kali ini saudara, agak tinggi bola, ada Gelek di sana, kembali Yehu masih ada diselamatkan di sana. Sayang sekali kali ini sehingga mampu masih bisa bertahan kali ini Sumawi. 22-24, dua angka saja tertinggal dapat mengimbangkan pertandingan pada malam hari ini. Kembali tersaji pertandingan yang sangat luar biasa, angkat Yehu masih dapat diselamatkan kembali kali ini, dorong saja rebound, ada Ahong dorong Yehu, ada nama Yehu rebound. Ahong tadi menyelesaikan set yang kedua dimenangkan oleh Paskas. Serunya tanah pertemuan di jalan yang pertama pada Jumat 11 November tahun 2022 yang berada di jam pertama antara Tenggiri selawan berhadapan dengan Poli Lema. Selawan luas, luar luas. Khusus-khususkan di jam yang kedua MRT Adventure akan berhadapan dengan tim Dewata. Jangan lupa saksikan besok pada tanggal 11 November 2022 yang sangat pertandingan tidak kalah menarik serunya. Kami serahkan kepada Anda semua. Terima kasih. Pak,
sudah bersiap-siap, wasit sudah membunyikan peluit, tandanya pertandingan sudah dimulai. Angkat tali Wildan. Baru pertama mulai dari kesi ketutan jeder tadi dari Wildan. Nomor punggung 5 kembali membuka satu poin pertama 1-0 kedudukan sementara di set yang ketiga. Kembali Wildan lakukan jab, sudah dilakukan. Kembali kerasnya tadi jemisan dari Abdur bisa mampu mengguncang dari pertahanan anak-anak Baskas. Kembali tancap dilakukan Gelek, sayang sekali tadi Gelek tidak mampu melakukan sub yang dengan sempurna. Kembali kali ini lakukan sub, ada Ardian sudah dilakukan. Kembali ada penyelamatan, pasbol tadi dilakukan, spek yang cukup baik dari dilakukan oleh Abdur nomor punggung 5 sebagai eksekutor daripada anak-anak Sumawi. Kembali kali ini trio mencoba lakukan shot, otati pula di sana sudah dilakukan, angkat tinggi kembali cedul, masih dapat diselamatkan. Kembali kali ini dorong sedikit ke belakang, ada melakukan bagi-bagi yang sangat luar biasa tadi sehingga mengadakan kedudukan skor sementara 3-2 di set yang ketiga. Kembali Ilham lakukan jump, angkat tiba, terjadi kesalahan menyentuh net tadi nomor punggung, melampaui net nomor punggung 5 tadi sehingga kembali Ilham mencoba lakukan jump, sudah dilakukan, angkat tinggi bola kembali. Masih ada penyelamatan di sana, kembali angkat. Berhasil kembali kali Delta. Pemain nomor punggung 10 yang sangat luar biasa. Tidak mau kalah oleh rekan satu timnya. Menjadikan penyumbang skor. Kembali Ilham lakukan sepakat tinggi pada mencetak ini. Sayang Sumawi. Masih dapat selamatkan Ardian. Ditipu saja tadi sama Robert, dikira bola mau dihantam, namun sayang penempatan saja bola dilakukan tadi. Sempurna, kembali Ilham, lakukan sub, sudah dilakukan pelan saja. Masih ada penyelamatan bola dorong sisi ke belakang. Kembali, Ardian angkat kembali kali Ahong. Kembali kali ini sama-sama, timon diminta oleh Sumawi. Sisanya nanti mak, sisanya nanti kita bang Edi kurangnya. Lakukan shot kali ini Ilham, angkat tinggi bola, open spek kali ini. Ada penyelamatan Robert. Kembali dari belakang saja, dorong saja, angkat tinggi lagi-lagi kembali. Tidak mampu lewat kali ini kuburan daripada Abdur nomor punggung 5. Tendangan yang cukup kuat, 8-2. Sangat jauh kali ini ketertinggalan, 6 angka saja. Kembali Ilham, lakukan shot pelan. Rebound Ardian kali ini. Tidak dapat dikuasai dengan sempurna tadi bola. Kembali kali ini tangan tinggi bola melalui tangan Ilham sudah dilakukan, angkat tinggi bola mencoba kali serangan Sumawi. Lagi-lagi kali ini Abdur tidak mampu memanfaatkan kesempatan yang ada. Pergantian pemain kali nomor punggung 2 keluar digantikan nomor punggung 10 masuk. Kembali kali ini Ilham mencoba kuasai bola 10-2 kali ini kedudukan sementara. Pelan, tapi sayang kali ini tidak masuk. Saudara-saudara sebut dilakukan oleh Ilham. Kembali kali ini Abdur, dan sub saja dilakukan Abdur. Sama-sama dibalas dengan keluar 11-3. Kembali kali ini pemain dari luar negeri Ahong melakukan sub. Dari Hong Kong dia kembali sudah dilakukan, angkat tinggi bola mencoba.
gembung kali ini. Dari keluar saja bola hantaman yang dilakukan oleh Bram tadi. Kembali 12-3 Ahong kali ini lepas jam nomor punggung 9 pemain naturalisasi kembali angkat tinggi bola mencoba pelecing saja bola ke belakang masih ada penyelamatan Ardian kembali lagi kali ini Robert mampu mempressing bola dengan sempurna kembali lagi penguasaan bola Ahong nomor punggung 9 13-3, 10 angka tertinggal kali ini Sumawi. Sudah dilakukan angka tinggi bola di sana. Kembali atas tinggi belakang. Langsung dan saja masih ada penyelamatan bola di sana. Angka tinggi bola, pressing Ilham. Kembali, masih dapat diselamatkan. Ada penyelamatan di sana, kembali peke-peke lakukan. Ma, kembali kali ini tidak bisa diselamatkan bola dengan paskas 4-13 mencoba bangkitkan diri terperukan kali ini Sumawi sudah dilakukan angkat tinggi bola mencoba robek dorong yo tidak bisa diselamatkan dengan baik tadi bola oleh robek lagi memperkecil ketertinggalan 5-13 kembali ketertinggalan 8 angka saja angkat tinggi bola kembali kali ini penambatan saja pressing saja ke belakang masih ada penyelamatan bola di sana libero saja pukul ke belakang akan kembali Sumawi akan kali ini Sumawi dapat bangkit dari ketertinggalannya atau kesebaliknya Paskas akan menguasai set yang ketiga ini sehingga berakhir dari kemenangan tidak sempurna bagi set yang dilakukan oleh Sulis nomor punggung 10 kembali kali ini Deta mencoba lakukan shot mencoba pantul-pantul saja si kulit bundar kali ini mencoba dari jalan yang kosong Deta sudah dilakukan angkat tinggi bola mencoba Sumawi susut serangan kali ini dari belakang PKT terlalu ambisi tadi Abdur nomor punggung 5 sehingga kurang maksimal tadi pukulan yang dilakukan kembali 15-6 sudah dilakukan Deta angkat tinggi bola di sana kurang sempurna flashing saja kurang sempurna kali ini saudara-saudara nomor punggung 3 lagi 16-6 kembali 10 angka ketertinggalan kali ini cukup jauh Deta lagi mencoba lakukan shot sudah lakukan Deta apa yang terjadi angkat tinggi bola mencoba Sumawi serangan flashing saja belakang-belakang ada Ardian pukul Ardian pemain ini multifungsi nampaknya kanan kiri boleh oke okay. Nomor punggung 3 kali menguasai bola Lehmann pemain dari Jerman angkat tinggi bola open space di sana Robert dipetik saja tadi bola di atas sehingga tidak mampu dijangkau oleh blocker anak-anak Sumawi 17-7 Robert kali ini mencoba lakukan shot sudah dilakukan Robert angkat tinggi bola kembali Sumawi susun serangan ceder berhasil kali ini Gelek untuk mempersempit ketertinggalan daripada anak-anak Sumawi mengejar ketertinggalan sedikit demi merangkak demi merangkak kembali lakukan shot sudah dilakukan angkat tinggi bola ada kali ini BKTK kado ulang tahun tadi nampaknya dipersembahkan oleh Robert tersenyum saja dihantam dari belakang keluar petir 118-8 siap sawirannya nolong dia nomor punggung 5 Abdur berhasil tadi menghantam permukaan daratan daripada Paskas kembali lagi Gelek kali ini melakukan shot angkat tinggi bola kembali langsung tangkap bola tadi ada penyelamatan di sana kok bisa gitu masih sangat merepotkan dari penempatan dari Ardian kembali 19-9 lakukan shot kali ini Ardian sayang sekali dibuang saja bola tadi Ardian kali ini tidak bisa memanfaatkan bola dengan sempurna sehingga kedudukan skor sementara 10-11 Paci jangan tidur deh Paci kembali
kali ini lakukan show. Sudah dilakukan, angkat tinggi bola. Kembali Ilham, kali ini sama-sama mempersembahkan kado ulang tahun. 20-10, kali ini cukup jauh ketertinggalan. Angkat tinggi bola kembali, open back di sana. Masih dapat diselamatkan. Lagi-lagi, Sumawi, pressing ke belakang. Berhasil kali ini. Pressing yang dilakukan oleh Gelek, dihantam saja dari belakang. Kembali mempersempit ketertinggalan. Abdur, kali ini dapat cap. Keluar saja bola, kontrol yang sangat baik tadi dilakukan oleh libero nomor punggung 17. Sepuluh angka saja, angkat tinggi bola, mencoba kali ini, open take, kecur. Tidak berhasil kali ini Sulistio melakukan akrobatnya, sehingga nyangkut di bibir net. Kembali kali ini Ahong, pemain blasteran dari Tiongkok, kembali angkat tinggi bola, mencoba dari belakang. Tidak berhasil kali ini Gelek. Lagi-lagi kali lampu kuning menyala untuk Sumawi. 23-11. Cukup harus berhati-hati kali ini. Dua langkah lagi kali ini pasangkan membawa kemenangan. Diselamatkan. Berhasil midpoint 24-11. Kembali kali ini Ahong mencoba lakukan sub. Sudah dilakukan sempurna tadi. Ada tinggi bola, mencoba berpikir di sana. Dibiarkan saja tadi bola. Kali ini mencoba lakukan sub sulis. Yuk tutup dengan semangat bos, jangan tutik. Alat tuh, bener ini. Yuk tutik. Iya dong, bener dong. 25-12. Salam Ansi. Saweran minta ke wadah. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada kedua tim yang telah bertanding dengan penuh sportivitas dalam menjaga kesilaturahmian Bekinta Filmania. Dan kami sampaikan juga banyak-banyak terima kasih kepada tim Sumawi yang ikut berpartisipasi dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun JNTA yang ke-36 dengan membawa mutu mantap, manunggal, tangguh, dan profesional. Semoga kedepannya tim Sumawi akan menjadi tim yang lebih baik daripada yang lainnya. Tetap semangat, salam olahraga, Kostrad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.